Berjumpa lagi di Arek Listrik Channel. Kali ini saya akan mereview turun daya dari 1300 ke 900 tapi berhubung KTP tidak masuk subsidi menjadi 900 non subsidi. Sekarang bulan 7 Mas. Tanggal 1. Jadi kalau turun daya ke 900 ada dua jenis. Jika KTP-nya NIK-nya masuk subsidi, nanti tarifnya menjadi 900 subsidi. Jika NIK KTP-nya tidak masuk, nanti menjadi non subsidi atau mampu 50-60 setannya. Tak wacana 18490-7926 nomor meternya. Tahun 2018 stand wis ta 50 60,4. MCB nya tadi merek ABB, sekarang yang 4 ampere 900 nya merek Daya. Bu, nanti kuat ah. Turun daya kuat. Listriknya. Enggak, ikut. Ya iya lelek. Kalau jeglek berarti ya pemakaiannya dikurangi, Bu. Iya, pemakaian. Kok sangat jeglek ya, Pak? Lah kan enggak tahu ini kan dari 1300 kan sekarang jadi 900 turun daya, Mbak. Iya. Nah ya, kalau nanti ininya ngetrip ke kiri, berarti pemakaiannya lebih. Saya kan 1300 kan pakai AC loh, Pak. Oh iya. Kan pakai AC, Mas. Oh, AC-nya. Lah AC-ne teng ngendi sak niki? Wis ditinggal. Eh, mana Bu, sampai tak tukune lah enak wingi, murah-murah kan seneng aku. Pirang-pirang mbok iku yo. Pirang sak PK. Ini ibunya. Oh, besar Bu, 1 PK. Wis, lama kan harus setengah PK. Ini ibunya yang turun daya. Berhubung turun daya pemakaiannya banyak. Telas pinten, Bu? Sing gak pantes. Yen jenengan yang daya 1300 habis berapa per bulannya? 500 ponjol. Sing ono AC-ne kok pira, Kak? 600. 500 ta. Nah, ini berhubung AC-nya ternyata sudah dijual. Saya mau ngasih nih. Ini mbaknya tetangga. Jangan ngamuk, Bu. Wes, Bu, sampean coba, Bu. Dicoba apa kangge apa? Oh, kangge apa-apa berarti ya wes. Kok panggiling ngono lho. Panggiling apa cicik? 900 ngono, 900 saya panggiling. Nih ya. Panggiling apa? Tapi daya 900 lek atas setengah PK. Lek luwet insyaallah nutut tuh. Ini ya. Dari segel MCB-nya sudah ganti. Nah ini SPK-nya. Nah ini turun daya 1300 ke 900. Ini ya. Ada UCR. Ini datanya. Jadi kalau turun daya, saya ulangi lagi, kalau turun daya ke 900 pembaginya ada dua ya. Kalau R1M ini artinya mampu, berarti KTP-nya non subsidi. Kalau nanti di sana R1 saja garing 900 WA, berarti masuk subsidi. Jadi ini per KWH-nya, kalau yang mampu saat ini 1352 per KWH-nya.
Bu, lampune sampean coba murup ta gak? Pun. Oke, Bu. Berarti sukses ya. Nah, ini sudah beres. Ikuti terus Arek Listrik Channel. Jangan lupa like, comment, subscribe Arek Listrik Channel. Sekian, terima kasih.